Baby bus. Tempat yang memiliki kekuatan sihir ini pasti adalah kerajaan ajaib. Ya, ini adalah kerajaan ajaib. Mereka mengadakan kompetisi riasan kecantikan ajaib. Katanya, putri sihir yang paling hebat dalam memadukan pakaian juga mengikuti kompetisi ini. Tongkat rok ajaib adalah hadiah untuk pemenangnya. Aku akan memenangkan kompetisi dan mendapatkan tongkat rok ajaib. Ayo kita belajar tentang perpaduan pakaian kerajaan ajaib terlebih dahulu. Puli-puliha. Mana yang ingin kamu pelajari terlebih dahulu? Perpaduan pakaian. Pakaian apa yang harus aku kenakan hari ini? Bintangmu tidak cukup. Kamu bisa berdandan lebih sering untuk mendapatkannya. Mereka sangat cocok. Ini melebihi ekspektasiku. Kamu bisa menjadi lebih mengesankan. Bagus! Kamu sudah membuat kemajuan dalam memadukan pakaian. Sekarang, aku ingin melihat apakah perpaduan aksesorimu sebagus perpaduan pakaianmu. Aku sudah berlatih keras. Aku tidak akan mengecewakanmu. Puli-puliha. Perpaduan aksesori. Ayo kita pilih aksesori untuk berdandan. Apa yang ingin kamu kenakan pada kepalamu? Aksesori wajah mana yang ingin kamu pilih? Anting-anting akan membuatmu terlihat lebih cantik. Tuan putri yang elegan akan mengenakan kalung. Apa yang ingin kamu bawa di tanganmu? Sabuk akan membuatmu terlihat lebih mewah. Sayap seperti kupu-kupu itu terlihat cantik. Sepatu mana yang lebih cocok untukmu? Oke, kamu terlihat lebih cantik dengan aksesori-aksesori ini. Lihat warnanya yang cantik. Kamu harus memadukan pakaian yang menarik perhatian. Wah, perpaduannya terlihat bagus. Sebelum kompetisi, kamu juga perlu mempelajari cara memadukan gaya rambut dengan penataan gaya tangan. Itu terdengar sedikit sulit. Biar aku coba. Puli-puliha. Perpaduan riasan. Wow, foundation cair mana yang kamu suka?
lensa kontak kosmetik dapat membuat matamu berkilau. Jenis alis seperti apa yang kamu suka? Kamu bisa menggunakan perona wajah untuk membuat wajahmu terlihat lebih cerah. Stiker wajah berkilau akan membuat riasanmu menjadi lebih luar biasa. Ada banyak sekali lipstik. Kerja bagus. Perpaduan gaya rambut. Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Warna rambut apa yang kamu inginkan? Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa payet berkilau. Pita ini sangat cocok dengan gaya rambut ini. Wow, itu luar biasa. Kamu bisa menjadi lebih mengesankan. Bagus sekali! Kamu bisa mencoba untuk memadukan riasan kecantikan dengan gaya rambut dan penataan gaya tangan. Kamu pasti akan menang jika kamu bisa melakukan yang terbaik. Oke, aku akan berusaha. Puli-puliha. Mana yang ingin kamu pelajari terlebih dahulu? Tangan putri yang halus juga harus cantik. Ada banyak sekali pilihan kuku. Warna cat kuku mana yang terlihat lebih bagus? Pasti akan bagus. Jika kamu memakai desain cantik di bagian tepi, kuku akan menjadi lebih cantik kalau kamu menempelkan berlian berkilau.
Cobalah gelang yang cantik ini. Seorang putri harus memakai cincin di tangannya. Pola mana yang ingin kamu tempel? Wah, tangan ini cantik sekali. Perpaduan gaya rambut. Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Warna rambut apa yang kamu inginkan? Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa patch pita ini. Sangat cocok dengan gaya rambut ini. Wow, itu luar biasa. Perpaduan riasan. Foundation cair mana yang kamu suka? Lensa kontak kosmetik dapat membuat matamu berkilau. Ayo kita pilih eyeshadow yang cocok. Eyeliner yang bagus juga penting. Dan jangan lupa untuk menggunakan maskara. Jenis alis seperti apa yang kamu suka? Kamu bisa menggunakan perona wajah untuk membuat wajahmu terlihat lebih cerah. Stiker wajah berkilau akan membuat riasanmu menjadi lebih luar biasa. Ada banyak sekali lipstik. Kerja bagus. Kamu bisa menjadi lebih mengesankan. Peri kecil, ayo kita ikut kompetisinya. Aku yakin kamu sudah siap untuk berkompetisi. Teruslah bersemangat. Oh, apa kamu terlalu percaya diri untuk menantangku? Putri sihir, kamu luar biasa. Tapi aku juga hebat. Ayo kita berkompetisi dengan adil. Tentu saja, lagi pula kamu tidak bisa mengalahkanku. Ayo kita bersenang-senang. Tongkat rok ajaib ini milikku. Jangan lupa untuk mengenakan pakaian kerajaan peri.
Dari mana kita harus memulai? Perpaduan pakaian. Pakaian apa yang harus aku kenakan hari ini? Mereka sangat cocok. Ini melebihi ekspektasiku. Perpaduan aksesori. Ayo kita pilih aksesori untuk berdandan. Apa yang ingin kamu kenakan pada kepalamu? Aksesori wajah mana yang ingin kamu pilih? Anting-anting akan membuatmu terlihat lebih cantik. Tuan putri yang elegan akan mengenakan kalung. Apa yang ingin kamu bawa di tanganmu? Sabuk akan membuatmu terlihat lebih mewah. Sayap seperti kupu-kupu itu terlihat cantik. Sepatu mana yang lebih cocok untukmu? Oke, kamu terlihat lebih cantik dengan aksesori-aksesori ini. Perpaduan riasan. Wow, foundation cair mana yang kamu suka? Lensa kontak kosmetik dapat membuat matamu berkilau. Jenis alis seperti apa yang kamu suka? Kamu bisa menggunakan perona stiker wajah berkilau akan membuat riasanmu menjadi lebih ada banyak sekali lipstik. Kerja bagus. Perpaduan gaya rambut. Ayo kita buat gaya rambut yang bagus. Warna rambut apa yang kamu ingin? Wow, rambutmu akan terlihat memukau dengan beberapa payet berkilau. Pita ini sangat cocok dengan gaya rambut ini. Wow, itu luar biasa. Penataan gaya tangan. Tangan putri yang halus juga harus cantik. Ada banyak sekali pilihan kuku. Warna cat kuku mana yang terlihat lebih bagus? Pasti akan bagus jika kamu memakai desain cantik di bagian tepi kuku.
kukuku akan menjadi lebih cantik kalau kamu menempelkan berlian berkilau. Cobalah gelang yang cantik ini. Seorang putri harus memakai cincin di tangannya. Pola mana yang ingin kamu tempel? Tangan ini cantik sekali. Hah, apa kamu sudah siap? Aku sudah siap. Perpaduan riasan. Perpaduan gaya rambut. Perpaduan aksesori. Perpaduan pakaian. Penataan gaya tangan. Wah, kamu telah memadukan pakaian yang bagus dan bervariasi. Pantas saja Putri Ajaib kalah dalam kompetisi. Ini adalah tongkat rok ajaib. Ini milikmu sekarang.